4 tahun 5 bulan kita menunggu. Akhirnya mandat diserahkan kembali kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang baru. Tetapi apa yang anda pilih pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Inilah dia, 222 kerusi parlimen di tangan anda. 222 kerusi parlimen dalam Dewan Keramat ini akan menentukan siapa yang memerintah negara. Tidak seperti dulu, sekarang agak mencabar untuk satu kumpulan memenangi kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan dengan sendiri. Ini komposisi terakhir kerusi parlimen sebelum dibubarkan. Tidak ada satu pun gagasan yang hampir dengan jumlah 112 kerusi yang diperlukan untuk mendapatkan majoriti. Barisan Nasional memegang 41 kerusi. Perikatan Nasional memegang 39 kerusi. Pakatan Harapan ada 90 kerusi. GPS dari Sarawak ada 19 kerusi. Dan selebihnya adalah parti-parti lain yang mempunyai kerusi hanya satu angka. Jika kita mengandaikan semua parti ini akan menang jumlah kerusi yang kira-kira sama dengan komposisi terakhir parlimen ini, siapa yang akan muncul juara kali ini? Adakah Barisan Nasional perlu bekerjasama dengan Perikatan Nasional, GPS, Gabungan Rakyat Sabah dan juga Parti Bangsa Malaysia yang baru ditubuhkan untuk cukupkan kerusi mereka? Dan Pakatan Harapan, walaupun berdiri gah sebagai gabungan yang dengan sendirinya mempunyai jumlah kerusi terbanyak, masih belum cukup 112 kerusi walaupun jika mereka bergabung dengan Warisan, Gerakan Tanah Air dan juga Parti Sarawak Bersatu, PSB. Adakah mereka tiada pilihan selain perlu menang dua kerusi yang sudah dikosongkan, merampas semua kerusi di bawah blok kerajaan dan mungkin memikat GPS? Tetapi siapa saja yang mengikuti perkembangan politik negara sejak 3 tahun lepas tahu, ia tidak semudah itu. Kita semua tahu tentang drama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional walaupun bersama membentuk kerajaan sebelum ini. Pakatan Harapan pula mungkin masih perlu menambah kekuatan dan mungkin sukar untuk menerima Gerakan Tanah Air yang diketuai individu yang mempunyai sejarah dengan mereka. Itu belum mengambil kira kerjasama rentas parti yang mungkin boleh berlaku. Tapi semua ini, jika kita andaikan semua parti memenangi bilangan kerusi yang kira-kira sama dengan komposisi terakhir parlimen. Kali ini, apa saja boleh berlaku. Pilihan sebenarnya bukan terletak di tangan mereka untuk berstrategi dan bercatur. Tapi di tangan anda. Kepada siapa akan anda serahkan kerusi-kerusi keramat ini? Kepada siapa akan anda serahkan mandat untuk memerintah negara? Anda saja yang boleh menentukan. Turunlah mengundi hanya 5 tahun sekali. Ambil peduli, peliharalah demokrasi. Masa depan negara di tangan anda.